Target akhir tahun berapa unit, Mas? Insya Allah 14-16 lah, doain aja. Biarkan orang ngeliat cuman wayangnya doang. Wong ora ono karma, Mas Rian. Ada, Mas. Lu emang lu enggak pernah baca Al-Qur'an, Mas? Enggak pernah ngeliat dalil. Allah itu membalas seseorang enggak cuma di akhirat, Mas. Di bumi juga dibalas. Namanya apa? Karma. Karma baik, orang berbuat baik karmanya baik, orang berbuat jahat karmanya juga buruk. Begitu. Siapa bilang Islam enggak kenal karma? Islam kenal karma. Allah itu membalas kebaikan dan kejahatan manusia enggak cuma di akhirat, Mas. Di bumi juga. Posisi di mana, Mas Rian? Cawang. Apa lo? Enggak ada main dranya, tapi kalau ada gambar wayangnya berlingkar, wih. Gambar wayangnya, kalau udah ngeliat gambar wayangnya udah pasti itu punyanya keluarga besar Pak Haji Arianto. Mau ngapain lo? Rano Karma Mas di Jawa, ono-ono titenonong. Enggak lah, titenonong kok kesannya kayak kita yang balas. Mas tolong jagain bus kita. Oh, pasti lu enggak ngerti habis gua lap-lap pakai hoodie gua yang paling gua sayangin lo. Gua lap pakai gini. Mas, istrimu kenapa story-nya dakwah mulu sekarang? Lu tau lah kalau dia lagi kayak gitu. Artinya dia lagi pengen gue baca. Mas marah-marah udah stroke. Ah, kamu. Mas kenapa gak minta unit second Pak Haji? Ntar ada yang ngomong. Wah, Rian kalau gak dibantu bapaknya juga agak bisa berdiri. Begitu gimana? Mau lu? Kita santai aja, kita bikin usaha kecil-kecilan yang kira-kira dari keringat sama darah kita sendiri aja. Kalau soal yang gede belakangan aja itu bonus itu. Istrinya kangen itu, Mas. Bonus polo, iya bonus polo tak wet-wet. Pos. Si bongsor datang. AC-nya ngefan lagi, penumpangnya gue gabungin. Gimana soal Happy Family? Ya itu kan Enyon. Gue cuman nunjukin kemauannya Enyon aja. Enggak, gue gak pengen begitu. Pret apa sih? Pret. Lu rencana buka agen yang mulai hari gak, Mas? Enggak, Mas. Jamnya gak ketemu. Yang gede tambah buat bisma buat usaha sampingan aja. Tia ikut, Mas. Lu katanya mau main ke sini, Tia. Kalau bagus laki lu bisa seneng-seneng di sono, ya kan? Lu kenapa enggak bisa seneng-seneng? Sini seneng-seneng. Ini satu garasi teman lu semua. Wah, cantik. Hasil 06 enggak kelar-kelar, Mas. Tadi udah bener, Mas, dari Thermo King jalan ke sini mati lagi, ngepen lagi. Mas live 02 kalau siang kurang dingin, Mas. Ah, Mas Teja, ini panasnya emang lagi gak umum bumi. Masa gue kemarin di Cawang jam 1 siang gue ngeliat derajatan 54, Mas. Derajat gak rasional, Mas. Ini kayaknya emang buminya yang gak bener, bukan AC-nya. Maaf, Mas Sosong, gak apa-apa, Ji. Lagi menangisi meratapi nasib. Ah, lemah. Ngapain? Tia, gue kasih tahu lo, cara balas dendam yang paling efektif dan paling keren itu adalah dengan menunjukkan kalau lo bahagia. Jadi orang yang berusaha bikin lo sakit, palanya puyeng.
Alah AC tua. So tau lu, dingin AC-nya. Siang itu bukan karena AC, Mas, tapi karena cahaya kaca panas dia. Bilang cantiknya kayak kepaksa. Atau gimana lagi, Mas? Pramugari punyanya dia doang. Tia itu siapa ya? Tia itu istrinya Bagus, yang sah dan resmi. Ibu dari anaknya Bagus. Sebentar aja, Mas, kalau tadi aku setunggal, AC-nya pecah sih mereka. Buat ngatis, ini tuh banyak komplain gitu kan. Jadi, monggo. Sebenarnya aja, Mas, ya. Sebenarnya. Tegal kapan, Mas? Oh? Tegal. Akhir bulan ini kok wis buka selawi gitu, insya Allah. Ngasih Banyumas. Banyumas. Bumiayu. Saya ganti daikin aja. Pengen gua kasih geri benernya, Mas. Pengen gua kasih geri, cuman gua takut hati juga. Kalau mau dingin bagi pas, nggak boleh begitu. Masa lu sama konsumen bilangnya begitu? Pun kebak lampu nih. Kurang-kurang dikit-dikit gue ambil, gue benerin sendiri. Karena gue gak ngebiasain diri gue buat ngeluh, Mas. Karena ngeluh itu bukan solusi. Benerin, jadi, pake. Itu solusi namanya. Ngeluh, ngeratapin nasib itu bukan solusi. Gak ada yang berubah. Bagus ekstra, Mas. Assalamualaikum, Mas. Bagus! Bini lu tadi barusan komen di sini, Gus. Dibaca.